Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Oke guys, kali ini aku akan review game Stunt Car Extreme. Dan game ini dikembangkan oleh Hypercani. Game ini memiliki ulasan 36.000 ulasan. Ukuran gamenya 81 MB. Rating 3+. Dan sudah di download 10 juta kali. Oke guys. Oke, kita lihat tampilan dari gamenya sedikit ya guys. Nah, gamenya tampilannya seperti ini. Grafiknya udah lumayan ya guys. Oke, seperti ini guys. Wow, bagus banget ya guys grafiknya guys. Udah seperti sungguhan guys. Oke, sedikit tentang game ini. Permainan mobil ketangkasan adiktif dengan track dan mobil yang mengagumkan. Oke, bagus. Stunt Car Extreme is ultimate stunt and thrill game with both entertaining and inspiring fact. Versi game ini masih 0.9925 dan terakhir diupdate 30 Juni 2022. Oke guys, ukuran 80 MB, OS yang disarankan 5.0 dan yang lebih baru. Kita juga bisa top up mulai dari 31.000 sampai 469.000 per item. Dirilis 13 April 2021. Oke guys, kita lihat dari review pengguna game ini. Dari aku suka Pororo, gamenya bagus dari segi grafik, mobil, efek, misinya menantang dan levelnya juga banyak. Oke guys, jadi di sini dia berkomentar tentang grafik mobil, efeknya di sini sangat bagus ya guys dan levelnya banyak. Oke, juga ada dari Rian Burohman, dari segi grafiknya aja udah bagus banget dan kontrolnya mudah, nggak ribet seperti game lain. Oke guys, jadi bukan hanya grafiknya, jadi kontrolnya pun guys sudah mantap. Oke, dari Tohirin Bugonto, dia berkomentar gamenya bagus, picture dan lokasinya sip, pelangi kalau ditambah menu replay hasil video, hasil permainnya sewaktu dimainkan. Oke, jadi dia berkomentar agar menu replaynya dibuat ya guys. Oke, bagus berarti gamenya ini ya guys. Oke guys, nanti kita buat gameplay dari Stunt Car Extreme ini guys. Oke, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nantikan review-review game Android lainnya hanya di channel ini. Oke guys, sampai jumpa di next video.